manut niki nggih Pak nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Mangga kan rada sampe ning ya. Nggih. Ya Pak. Sekarang kore. Gimana sih? Anu nek taline cedek men Pak. Takse, takse. Nggih, ngatos-ngatos Bapak. Wes ya bahan foto. Ya ngene, iki nang iki. Sampe ning ngere iki. Sempit iki. Kayak sing iku palang. Yo. Ini lo, ayo ini yo, yo. Hati-hati Pak. Ini. Ayo. Mantap. Lah, gitu aja udah Pak. Jih, mboten sama mereka-mereka Pak pun. Nggih, sampun mriki mawon. Yang penting udah kelihatan jelas ngoten mawon Pak. Pun. Ini luar biasa, ini yang paling besar ini ya Pak ya. Yang paling besar, usianya berapa ini Pak? Kurang lebih 3 tahun teman-teman. Masih cukup prospek. Ini kalau dibuat 1 ton juga bisa ini teman-teman. Jenisnya limosin ya. Iya limosin. Limosin, tanduknya ada tapi nggak begitu panjang. Dikit. Mantap sekali ya, Met. Ini tak lihatin dari depan ini ganteng sekali ini. Limosin, gagah. Kepalanya besar. Ternyata ya nggak begitu. Udah. Ya udah gitu aja nggak apa-apa. Sampun, nggak nakal. Udah gitu aja mantep. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Di channel Tiffany Smith TV, kali ini saya lagi berada di Pengkol Tanon ya. Pengkol Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ini di kandangnya Mas Prianto teman-teman. Sapinya luar biasa, luar biasa. Nanti kita lihat satu persatu ya teman-teman. Oke, kita lihat ini ada yang baru mau dikeluarkan. Nanti bisa kita lihat lebih detail teman-teman. Oke, kita lihat dari sebelah sini. Oke, lihat teman-teman gimana kabarnya. Semoga sehat selalu. Semoga ternaknya teman-teman juga sehat selalu ya teman-teman ya. Ini penampakannya kalau dari belakang teman-teman. Ini di kandang ada 7 ekor sapi yang super-super lumayan jumbo teman-teman. Ini yang paling jumbo kayaknya yang ini. Oke, kita lihat langsung saja sapi yang dikeluarkan. Coba kita lihat yang ini ya. Ini salah satu sapi yang baru mau dikeluarkan. Wih, mantap sekali. Ini jenisnya simental ya teman-teman ya. Salah satu sapi punyane Mas Prianto. Mantap sekali teman-teman. Ini jenisnya simental, dugul, luar biasa. Ini kalau usianya berapa tahun ini Pak? Kurang lebih 2,5-3 tahun. 2,5-3 tahun ya. Ini sudah poel berarti Pak? Ya, sudah poel. Jenisnya simental ya teman-teman ya. Sudah poel. Bokongnya semok sekali teman-teman. Mantep pokoknya. Ini di kandang ada 7 ekor ya. Ya, super-super kayak gini semuanya, teman-teman. Udah?
Ya, siap, langsung dimasukkan saja, sudah cukup detail. Kandangnya bagus banget loh ini teman-teman. Kandangnya luar biasa. Ini masih ada yang belum jadi kandangnya di belakang, belum dikasih atap. Kayaknya nanti segera dipindah yang depan ini ya, dipindah ke belakang ini. Tadi Mas Prianto juga sudah telepon saya ya, karena Mas Prianto ini nggak ada di tempat karena dia kerjanya di Jakarta. Jadi ini cuma yang pelihara saja yang ada. Ini sudah pesen karpet sapi buat yang bangunan baru ini teman-teman. Mantap sekali. Oke, kita langsung lihat sapi yang mau dikeluarin lagi yang mana ini. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Bokongnya semok-semok sekali. Luar biasa ini teman-teman. Ini yang paling besar ini, jenisnya limosin teman-teman. Yang paling giras kayaknya ini yang tengah ini. Nah ini juga limosin. Kebanyakan ini limosin ini teman-teman. Ini 4 ini limosin semua. Oh ya, ini simental, ada petaknya putih. Nah, ini ada yang mau dikeluarin lagi teman-teman. Ini cukup jumbo sekali, jenisnya limosin. Semoga aman saja kalau pas dikeluarin teman-teman, manut ya. Manut niki nggih, Pak nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Mari ngene kan rada sempit niki ya. Nggih. Ini apa? Ini cara ngetung kok, Pak. Yo kono sih. Anu nih tali ini cendek men pak. Aku sih takut saya takut. Jee ngatos ngatos bapak. Saya bahan sosok. Gak ini kita anu lagi. Oke. Okay. Ini ngeri lagi. Sempit lagi. Kayak sampai kepalang. Yo. Ini apa? Ini lo. Yo ini yo yo. Oke okay, hati-hati pak. Ini lagi. Ayo. Mantap sekali teman. Lah gitu aja udah pak. Jih, buatan sama mereka-mereka pak pun. Gih, sampun mereka mawon. Yang penting udah kelihatan jelas ngoten mawon pak. Pun. Mantap. Ini luar biasa. Ini yang paling besar ini ya pak ya. Yang paling besar usianya berapa ini pak? Tiga tahun teman-teman. Masih cukup prospek. Ini kalau dibuat 1 ton juga bisa ini teman-teman. Jenisnya limosin ya? Iya limosin. Limosin, tanduknya ada tapi nggak begitu panjang, dikit. Mantap sekali ya, Met. Ini tak liatin dari depan ini ganteng sekali ini. Limosin gagah, kepalanya besar. Mantap. Ternyata ya nggak begitu. Udah. Ya udah gitu aja nggak apa-apa. Sampun, nggak nakal. Udah gitu aja mantep. Jadi,
ini tak ini sangat jalan. Coba Pak Amit, antak mang setapun video mangan Pak. Shooting pulau Pak. Jadi aku kita ngoten nggih. Enten metu ben metu ben metu ben metu. Blekok blekok ya nang rasakan lho. Sesek. Tarine nek alur mesti ini. Ini juga limosin ya teman-temannya. Kok sampai ngono gak mundur. Yeah. Ini bokongnya juga semok teman-teman. Jenisnya limosin ya ini. Yeah, limosin. Ini usianya berapa ini Pak? Ya ini di bawah dikit lah sama itu. Oh. Itu yang paling. Yang besar. Yeah. Yeah. Sampun betul apa? Sampun. Kenapa? Langsung ngeten mawon. Ngeten mawon mboten apa sampun niku. Niku langsung ngeten mawon. Jebar niku. Oh nggih, siap. Siap. Ini juga besar banget nggih. Nggih. Gini aja nggih, kelihatan enggak usah dikeluarin. Ini limosin juga, posturnya juga panjang banget ini teman-teman. Kakinya juga bagus ya. Ini kalau ini usianya berapa ini Pak? Usianya ya kurang lebih sama inilah. Oh sama. Dua tahunan ya, dua setengah ya. Dua setengahan. Oke. Kalau yang sana itu agak mungkin. Jih, sampun gitu ya, aja ya. Masukkan nggak Pak? Kalau nggak turun tak sih kalau. Jih. Di, ampun, atas bantuan. Ampun, dia makin. Ini nggih manut nggih Pak nggih sing niki nggih. Anu nih, nanging iki kuwi, manut niki. Beliau anu. Oh, depan dua. Pantang itu. Siap, sampun. Nggih, oh sing paling sanan nggih. Ini juga ada sapi yang paling ujung. Badah, mantep ini ya. Mantep. Oke, teman-teman ini semuanya karpet sapi dari saya ya ini ya. Pak Priyanto kemarin sudah order banyak ke saya ini karpet sapi. Jadi karpet sapi sangat berguna sekali buat kenyamanan sapi Anda ya. Niki usianya juga sama. Ini 2 lebih, tahunan. Lebih. Oh, lebih kalau ini yang ini. Lebih 3 tahunan. Yeah. Ini kalau rata-rata kisaran ya. Bobot berapa ini, Pak? Ya kurang lebih ya kalau ini kan 7 up semua kan. 700 up ya, Pak ya. Oh, kalau ini itu hampir satu kan. Oke. Jadi 700 kiloan teman-teman. Sampai 8 9. Nggih. Jadi teman-teman kalau ada yang minat satu buat besaran nanti bisa langsung ke tempatnya Mas Priyanto. Kalau alamatnya ini mana ini, Pak? Gupak Pengkol. Gupak Pengkol Tanon. Tanon. Oh iya, Desa Gupak, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Oke.
Ya, sampun Pak, coba yang di sana Pak, iya. Yang si mental kayaknya. Jadi ini 7 ekor ya Pak ya totalnya ya? Iya, 7 ekor. Mantap sekali ini teman-teman. Si mental Marlboro kalau ya ini. Marlboro. Dugul. Sekuanda. Ini rumah. Ini kaki-kakinya juga besar ini banget ya Pak ya. Besar sama tuh kaki. Anu giras kok. Niku paling giras niki. Giras. Maksudnya iki piye lho, Tok? Karo wong nek niku saged medal. Oh, nggih, siap. Pelan-pelan. Ini mau pakai ini yang atasnya atas nggih, Pak nggih. Rodok lunyu soal. Ini yang paling besar juga, teman-teman. Jenisnya si mental ya, baru mau dikeluarin. yang sebelah itu kan mental Marlboro tuh. Ya, si mental Marlboro karo yang ini. Oh, semuanya ini dikasih CCTV ya Pak ya? Oh, ini hampir semua dikasih CCTV teman-teman. Buat mantau ya dari Jakarta. Wish, mantap. Gino, gino. Yo. Oh, mereka mawon. Iya. Masih bisa. Lebih lagi nih, Pak. Masih kendor. Ya, itu masih kendor. Wes gagah sekali. Ya jinah ngono ya seneng. Tapi nek karo anu yo biasa iku mesti pilih. Lah wong sing kuwi nang TV dhewe de kala iki doa. Cedet ke sisan marang anu. Anu ya. Oke. Yes, siap. Pun dimasukkan aja enggak apa-apa. Jenisnya si mental ya ini teman-teman ya. Usianya juga 2,5 tahunan kurang lebih. Ya, 2,5 tahun. Masih cukup prospek. Nggih. Semuanya pokoknya yang di kandang Pak Prianto ini sudah poel ya. Poel semua. Sudah masuk syarat kurban. Jadi teman-teman nanti kalau minat bisa langsung ke Gupak Pengkol Tanon. Sragen Jawa Tengah Indonesia. Penampakannya dari depan ya teman-teman ya. Ini jenisnya si mental, usianya 2,5 tahun. Teman-teman nanti kalau ada yang minat nanti bisa langsung hubungin Pak Prianto. Nanti tak kasih nomor teleponnya teman-teman. Ada 7 ekor, sapinya jumbo-jumbo sekali.